Assalamualaikum, apa hukumnya orang menunda taubatnya? Ia bilang nanti aja. Nanti saja baru saya bertobat. Ini tidak boleh seperti ini. Saya katakan ditobat harus segera. Ada orang menunda taubat jadi mengatakan nanti kalau saya umur 60 tahun baru saya bertobat. Masih umur 59 dia sudah tewas. Ada yang mengatakan saya mau bertobat nanti kalau sudah hajian. Yes. Belum tentu dia bisa haji. Belum tentu bisa haji. Apa kata penyair? Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan. Wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri. Betapa banyak pemuda yang tertawa di pagi hari dan di sore hari, ternyata malam hari mereka sudah dikuburkan dalam liang liang lahat. Saya punya teman dari Madinah. Dia waktu mau ke sini memberikan bantuan ke tanah air. Dua orang, dua-duanya teman saya. Akhirnya cuma satu yang berangkat, satunya enggak. Kenapa? Dia tunda penerbangan. Kenapa? Karena bibinya meninggal, dia harus sholatkan di Masjid Nabawi. Maka dia tidak jadi berangkat ke Jakarta. Sholat Isya, dia sholatkan bibinya, dia kuburkan di Baqi. Dia yang kuburkan dan dia yang sholatkan. Subuhnya dia yang disolatkan. Tidak ada yang duga. Ternyata subuhnya dia yang disolatkan. Meninggal. Rikanya para hadirin terhadap Subhanahu wa ta'ala, ya, kata penyair, ya, ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Sebab untuk kematian banyak. Orang meninggal bisa tiba-tiba kena serangan jantung, bisa ketabrak mobil, bisa jatuh dari pesawat, ya. Dan macam-macamnya. Bahkan orang banyak meninggal tanpa didahului apa? Sakit. Oleh karenanya, bagaimana dia berani-berani menunda tobat? Dia kasih jadwal, saya mau tobat umur sekian. Ada orang apa namanya? Bekerja di riba, melakukan rentenir misalnya. Kamu enggak bertobat, nanti kalau sudah pensiun. Kalau sudah pensiun sudah selesai. Kalau kamu mati sebelum pensiun gimana? Ya, yang gampangkan seperti ini, tidak boleh ya. Seorang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.